kena fikir. Saya ingatkan bank Islam yang saya nasihat. Saya kata, apa makna bank Islam? Sekiranya bank Islam itu dasar dia tak sampai menyeluruh kepada rakyat jelata, mana dia pinjaman kecil? Bukan semua orang jadi pengurus-pengurus besar, peladang-peladang boleh nak pinjam ratus juta atau puluh juta atau ratus ribu. Apa istimewa bank Islam? Dia mesti bawa adalah wa ihsan, keadilan dan ihsan. Ini dia maqasid syariah itu. Saya kata institusi kewangan Islam mesti dikaitkan dengan ekonomi Islam. Ekonomi Islam mesti ikut kerangka maqasid, higher objectives, cita-cita murni syariat Islam. Apa dia? Jamin keadilan. Untung, ya. Mana meniaga tak mau untung? Untung. Tetapi mesti jaga rakyat. Petani yang miskin, peladang, boroh, yang nak buat peniaga kecil, mana dia ruang yang diberi oleh bank Islam? Jadi saya cabar pengurus-pengurus bank Islam, termasuk bank Islam di Kuwait. Saya kata mesti kita fikir dan ubah. Sudah kata tak boleh untung. Saya kata saya tahu beberapa syarikat mikro kredit, kredit kecil yang mencatat keuntungan besar bilion ringgit yang dilaksanakan di Amerika Syarikat. Jadi jangan bagi alasan itu. Itu kita belajar. Sebab itu saya di negeri Selangor, yang sebab-sebab penting saya bagi sokongan cukup kuat dan padu kepada kerajaan negeri, terutama Menteri Besar Tan Sri Khalid, bukan sebab dia itu pernah menjadi ahli korporat jaga 10 bilion ringgit wang Bumi Putera. Saya Menteri Keuangan 8 tahun. Saudara bayang sebut satu nama tokoh korporat Melayu yang tak cacat namanya cari kepentingan atau rasuah atau ambil keuntungan berlebih untuk diri dia. Ini dia nama, Khalid Ibrahim. Saya tadi Menteri Keuangan, tak sampai berbulan dia datang. Kemudian dia kata ini, dia kata dia tahu saya peristiwa baling, kena tangkap dulu pasal orang miskin. Masa tu kan berjuang berani, sekarang ni dah tak kurang sikit dah, tua sikit dah. Jadi dia kata, saya nak cadangkan, kita tolong semua orang miskin ni, satu skim khas Bumi Putera paling miskin, kerana masa itu di bawah PNB, bidang kuasa dia bawah PNB. Saya kata okey, wang kita cari daripada bank negara. Jentera tak payah tambah, kerana kita ada keyakinan penuh kepada jentera di pejabat daerah. Saya tahu keupayaan pegawai daerah, penolong pegawai daerah pembangunan, dan kita gunakan jentera yang ada. Tak payah ni buat jentera institusi baru. Pertama sekali pejabat kena cantik. Macam dulu maju ikan, ikan tak ke mana lagi, nelayan tak jumpa lagi. Pertama sekali pejabat kena cantik. Pejabat, ketua pengarah penjaga ikan, bukan main cantik. Kerusi pula yang mesti boleh pusing, sebab nak tengok dunia bagi cepat. Lepas itu kena ada bangunan asli. Kemudian kereta. Semua ini kalau peruntukkan 50 juta, setengah dah pergi ke siap situ. Ni tak sampai ke kampung nelayan. Baru kat Kuala Lumpur pejabat dia. Saudara, pengalaman ini saya dengan Tan Sri Khalid tahu, saya kira cukup. Yang ini tak mau jabatan baru, kerana kita menaruh keyakinan penuh kepada masa itu projek melalui ICU, unit penyelesaian dan pelaksanaan DJPM, ADO pembangunan dan pejabat daerah. Kerana beliau ada pengalaman, saya pun ada pengalaman, ahli parlimen lama dan menteri, dan saya tahu bagaimana disalurkan program pembangunan melalui pejabat daerah. Kita 600 juta. Kita lancar di mana? Di Baling. Saya masih ingat bila saya sebut Baling, saya beritahu kepada Dr. Mahathir, Tunuk Dr. Mahathir, masa itu Perdana Menteri. Saya kata kita nak lancar projek ini Baling. Hah? Pasal apa pilih Baling? Saya kata pasal Baling pegawai daerah sanggup terima. Dia kata kat saya, you ni tak habis-habis lagi Baling. Walaupun saya akan bergurau lah masa itu kan, saya tak tahu dia nak buang lepas tu. Kita sampai ke Baling, tak datang sekali. Orang sambut itu, kerana Anwar kan dulu pernah kena tangkap pasal Baling,
datang dengan projek nak tolong rakyat miskin satu Malaysia. Projek pertama tu 600 juta. Ada 600 atau 700 juta. Kita tambah-tambah kemudian sampai 2 bilion ringgit. Sudah. Dari Perlis sampai ke Sabah. Sampai-sampai sudah buka puasa. Kita siap makan untuk 2,000. Datang lebih dari 5,000 orang. Buka puasa waktu dah makan tak cukup. Aku kata, ya Allah. Dahlah dulu pun makan tak cukup. Orang baling miskin. Sekarang aku dah jadi menteri pun makan tak cukup juga. Nanti saya kalah. Itulah saya kata Tan Sri Khalid. Dia tak turun ke bawah. Tak tanya betul-betul. Saya salahkan dia. Saya menteri. Tapi saya syukur. Alhamdulillah. Orang walaupun bulan puasa. Dapat air je. Makan tak cukup. Tetapi saya tengok sambutan. Alhamdulillah cukup baik. So, saudara. Saya sebut perkara ini. Kerana ini yang juga mengajar beliau. Sebagai menteri besar. Selangor mesti memacu pertumbuhan. Kalau tak membangun. Cukai tak bertambah. Tak boleh. Ada program rakyat. Jadi kena faham juga. Kita kena tumpu. Tarik pelabur. Bagi kemudahan. Pejabat daerah, mali perbandaran kena percepatkan. Mana-mana orang nak labur, nak buat. Kita kena percepatkan. Tetapi jangan lupa. Apa dia matlamatnya? Pembangunannya. Dalam Al-Quran, prinsip dia jelas. Wa nafsin wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad qaba man dassaha. Apa dia? Pembangunan ini tidak boleh lari daripada pembangunan insan. Manusia. Bukan gedung. Bukan kilang. Manusia yang nak dibangunkan. Manusia itu mesti diingatkan supaya menuju ke arah kebaikan. Kerana dalam Al-Quran menyebut, selamat bahagialah pada aflah man zakkah, orang yang berjaya mengangkat martabat hidup dia dengan ketakwaan. Celaka dan rugilah orang yang menjahannamkan nilai kemanusiaan. Gedung besar, syarikat kaya, gaji pekerja rendah. Untung minyak melimpah berpuluh-puluh bilion, rakyat kena bayar tinggi. Bagi saya, dia bertentangan dengan semangat dan roh Islam. Sebutlah Hadhari ke Islam apa-apa. Ya. Ini penting. Sebab itu saya dengan persetujuan Menteri Besar memang meraun pada mali-mali perbandaran. Sepang belum lagi. Baru saya ada 2-3 mali perbandaran, 3 dah. Dan saya nak tekankan ini, nak bagi galakkan kepada pegawai. Kadang-kadang dalam syarat pegawai dia tersinggung juga. Kita kan di bawah politik ini dia hentam yang tak betul saja. Yang dia buat baik itu kadang-kadang kita lupa nak terima kasih. Sebab itu kita kena mula dengan terima kasih. Gawai, baik. Ya. Maklumlah kita ni dah lama. Dia dah lama, dia biasa dengan pembangkang. Saya beritahu kepada beberapa yang dah pertua dan DO. Saya kata jangan kecil hati sangat. Kami ni, saya lain-lain pernah jadi menteri lama. Tan Sri Khalid pun PNB. Tapi kebanyakan kawan-kawan kita ni dia start semua memang sebagai pembangkang. Jadi dia kadang-kadang duduk dalam kerajaan dekat Selangor. Tapi dia cakap macam pembangkang juga. Dia duduk tengok pegawai daerah ke yang betul MPS ke, dia rasa macam dia membangkang. Jadi kadang-kadang saya kata kena sabar. Dia take time nak adjust. Jadi yang penting apa? Program mesti memberi manfaat kepada rakyat. Saya selalu sebut sejak di zaman Abim lagi. Pendapat seorang pemikir pejuang Islam Indonesia, Bapa Muhammad Nasir, yang kemudian jadi Perdana Menteri, pemimpin Masyumi. Dia penjara oleh Soekarno. Kemudian jadi pemimpin Dewan Dakwah Islamiah Indonesia. Apa dia kata? Pembangunan, dia bawa ayat ini yang saya bacakan tadi. Kemudian, untuk apa? Membangun. Tetapi jangan sambil kita membangun, kita robohkan. Apa yang kita bangunkan? Gedung. Apa yang kita bangunkan? Kilang. Apa yang kita bangunkan? Kemudahan dan infrastruktur, prasarana cukup baik. Apa yang kita robohkan? Manusia di dalamnya. Yang punya gedung, tauke kaya besar, tindas pekerjaan. Pendapatan besar dari minyak ke kelapa sawit, beban kepada rakyatnya. Padahal membangun manusia dan membangun roh dengan menegakkan keadilan. Jangan sambil kita membangun, kita robohkan. Ini bagi saya prinsipnya. Sebab itu saya selalu dalam pandangan saya kepada Selangor, saya beri galakan dan sokongan. Mikrokredit,
apa kurang? Selangor tak boleh dibandingkan dengan negeri lain. Ada keupayaan. Air percuma. Okey, alhamdulillah. Sekarang saya dah dapat tweet daripada Sabah tadi. Dia kata, Datuk, kalau Pakatan Rakyat menang, air Sabah percuma sama macam Selangor. Udah pening saya nak jawab. Saya nak jawab, saya bukan menteri kewangan. Jadi saya nak bagi pengakuan, saya kena tanggungjawab. Saya tak mau janji-janji, tak boleh, tak mampu. Jadi saya tak mau dituduh sebagai dusta. Jadi saya kata nanti kita kaji dulu bab tu. Yang saya boleh jamin, minyak turun, saya boleh jamin, InsyaAllah. Yang itu jangan siapa soal. Tak payah tunggu. Tak payah tunggu 100 hari. 100 hari dia buku jingga. Ya? Saya kata yang saya nak 1 hari. Tapi biar menang dulu. Termasuk Sepang. Jadi sudah, kerana orang melihat sekarang, sudah tahu tak? Orang Selangor dia anggap ini biasa. Saya ke rumah panjang, tuai rumah tu tanya, Datuk, minum, mandi, basuh, enggak, tak payah bayar. Eh, tak payah. Siapa yang bayar? Saya kata, kerajaan lah bayar. Dia nak terima tu seolah-olah, eh betul ke saya cakap ni? Dia tak berapa yakin. Walaupun Sarawak jauh lebih kaya daripada Selangor. Sebab tu saya kata pemimpin ini ya, yang penting bukan kepatahan cakap, bukan janji, bukan propaganda utusan dan tiba-tiba. Dia mesti tercetus daripada keikhlasan jiwa. Sudah. Saya dalam politik lama, saya pernah duduk dalam penjara lama. 2 tahun sebelum tu, 6 tahun, 8 tahun. Pernah kena terajang, setengah mati. Telanjang. Lepas kena telanjang dulu, baru ni kena telanjang, diukur pula penatang gitu. Haram jadah. Ya, tapi saya kata saya alhamdulillah cukup. Dan sekarang ini video, satu kampung. Kalau di Matampau, tiap kampung. Kalau boleh, saya ingat. Kerana orang ni dia kawan dengan tokoh-tokoh judi, kaya. Siapa di Malaysia boleh keluarkan video ratus ribu juta yang bagi percuma ke seluruh Malaysia? Mesti tokoh besar, mesti parti kaya. Siapa yang boleh buat jenayah begitu rupa diberi perlindungan oleh polis satu Malaysia? Semua satu Malaysia. Mesti ada jaminan. Kerana apa? Kerana mesti jatuhkan Anwar dengan apa cara sekalipun. Kes mahkamah nampak tak boleh pergi ke mana. Aibkan tak jalan. Sekarang video. Jadi saya tadi makan nasi dengan Azizah. Azizah kata, jangan makan banyak. Saya kata, sebab apa? Takut perut buncit. Saya masuk dewan tadi. Bukan yang lelaki, yang perempuan. Tengok muka, tengok perut. Tengok muka, tengok perut. Saya kata, apa hal pula ni? Maknanya, dia dah nonton sikit-sikit tu. Jangan. Yang tengok sikit-sikit dalam gambar, sudahlah, jangan terlalu lebih. Tak baik. Ya, saya kata, macam, oh muka imbas. Ya, muka imbas. Saya perut orang lain. Muka saya perut macam Tan Sri Khalid. Burau macam burau.